Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton pada malam ini yang sudi bersama kami Gerakan Wanita Sejahtera dalam slot FB Live bersama Dr. Anda. Jadi program ini merupakan anjuran Lajnah Kesihatan Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Okay, jadi saya dapat lihat ada yang sudi memberi sokongan hadir dalam live pada malam ini. Alhamdulillah. Okay, sebelum saya teruskan, okay, jangan lupa kita like, follow dan share Facebook Gerakan Wanita Sejahtera ini dan bantu kami share video ini seluas-luasnya untuk memberi manfaat kepada lebih ramai lagi di luar sana. Okay? Jadi untuk pengetahuan yang baru follow kami, okay, insyaAllah secara berkala sebenarnya kami akan bawakan pakar-pakar untuk live bersama anda, okay, untuk membincangkan mengenai pelbagai subjek kesihatan yang relevan. Jadi kepada yang dah ketinggalan sebelum ini, anda boleh lihat rakaman video kami sebelum ini dalam page kami Gerakan Wanita Sejahtera. Okay, jadi like, follow dan share Facebook dan video Gerakan Wanita Sejahtera. Okay, agaknya malam ni apa topik yang kita akan bincangkan? Okay, sebenarnya topik yang kita nak bincangkan pada malam ini dah lama dipandang sepi kerana stigma dan salah faham masyarakat. Okay. Namun saya ingin tekankan ia merupakan satu agenda yang penting untuk diberikan kesedaran dan kefahaman yang betul kepada semua. Okay, topik kita pada hari ini derma organ, okay, penyambung denyut nadi. Okay. Jadi saya punya penonton pada hari ini siapa yang sudah menjadi pengikrar derma organ? Okay. Jadi tahukah anda penderma organ boleh memberi manfaat kepada ramai insan yang memerlukan sehingga boleh menyelamatkan sehingga 5 orang insan lain yang mempunyai masalah penyakit organ yang kronik. Yeah? Jadi namun menyedihkan di Malaysia kadar penderma organ selepas meninggal dunia masih lagi rendah. Okay? Jadi sehingga tahun 2022 ini jumlah pesakit yang memerlukan organ transplant semakin meningkat saban hari. Tapi jumlah sebenar penderma selepas kematian jauh lebih rendah. Jadi mengapa hal ini terjadi? Sama-sama kita nak bincangkan kenapa ia menjadi masih menjadi stigma kepada masyarakat kita. Okay? Jadi hari ini kita datangkan dua panel yang sangat arif mengenai topik ini untuk merungkaikan segala persoalan-persoalan yang timbul. Jadi kita nak encourage lebih ramai lagi penderma organ selepas ini. Okay, saya rasa bertuah hari ini dapat bersama dua-dua panel yang hebat, okay, di celah-celah kesibukan jadual mereka. Okay? Saya tak nampak lagi saya punya panel. Okay. Ada dua panel pada malam ini. Okay, Profesor Dr. Wan Haslina dan Ustazah Asma Hussein. Okay. Apa khabar Prof? Apa khabar Ustazah? Khabar baik. Jawab kedua-duanya. Okay. Saya perkenalkan dulu panel kita yang pertama. Okay. Profesor Dr. Wan Haslina Wan Abdul Halim. Okay. Senior Lecturer and Consultant Cornea and Enteral Segment. Fakulti Perubatan Hospital Tunku Mukhris UKM. Okay. Beliau mendapat medical degree di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Master of Ophthalmology juga di UKM. Kemudian menyambung pengajian PhD di Birmingham, United Kingdom. Okay. Prof. Dr. Wan merupakan seorang pakar yang berpengalaman dalam pelbagai jenis transplant kornea. Okay. Beliau giat mempromosikan serta membuat kajian tentang penderma organ dan kini beliau memantau kaji selidik pakar bagi penghasilan modul pembelajaran berkaitan penderma organ. Okay. Prof berasal daripada Kuala Terengganu, orang Terengganu, menetap sekarang di Ceras, sudah berkahwin dan mempunyai 5 cahaya mata. Dan seterusnya saya perkenalkan panel saya yang kedua, tak kurang hebatnya public figure yang tak asing lagi pada kita, seorang pendakwa bebas yang selalu muncul di kaca TV dalam rancangan Tanyalah Ustazah di TV 9, Fik Manita di TV 3. Okay, saya pun follow Ustazah di Facebook, banyak Ustazah punya apa ni, video live Ustazah. Okay. Jadi Ustazah merupakan lulusan sarjana muda fiqh dan usul fiqh dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Sarjana Pentadbiran Undang-Undang Islam dan Kehakiman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mempunyai sijil eksekutif dan pengurusan dakwah dan fatwa Darul Iftah Mesir. Betul Ustazah ya? mewakili Malaysia ke pelbagai mesyuarat di peringkat antarabangsa, Alhamdulillah, dan merupakan bekas ahli Dewan Negara kita. Okay, berasal dari Kota Baru, Kelantan dan menetap sekarang di Subang Jaya.
Masya Allah, hebat-hebat panel kita pada hari ini. Okay, jadi saya tak nak melengahkan masa lagi. Kita pun dah sekarang dah dekat pukul 9.30 malam. Jadi kita mulakan perbincangan kita malam ini mengenai pendermaan organ. Saya lontarkan dulu persoalan pertama pada Profesor Dr. Wan. Okay, bagaimana ya Prof? Macam saya katakan tadi, okay, organ transplant kita permintaan semakin tinggi tapi jumlah semakin rendah. Jadi saya nak tahu penerimaan warga Malaysia sekarang mengenai penerimaan organ. Okay, kita tengok Kementerian Kesihatan giat melakukan promosi derma. Jadi saya nak tahu adakah statistik pengikrar derma organ kita semakin meningkat ke sekarang ataupun tempoh masa pengidap penyakit organ sekarang ni bila nak mendapatkan organ dia punya tempoh masa menunggu tu semakin singkat kalau mengikut statistik. Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pengerusi nampak ke saya punya slide? Okay. Belum nampak lagi. Boleh. Okay. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi dan juga Gerakan Wanita Sejahtera kerana mengundang saya. Apa khabar Ustazah? Sama-sama kita rungkai isu ini sebab ia masih lagi menyebabkan salah faham ataupun masih lagi ramai yang tidak mengetahui tentang pendermaan organ. Jadi sebenarnya saya nak share slide tapi saya cuba share screen saya. So mengikut fakta daripada apa penerimaan organ daripada tahun 2016 tak silap saya, laporan menunjukkan bahawa Malaysia adalah negara yang paling rendah mendermakan organ berbanding dengan bilangan rakyat dan sebenarnya Thailand mendahului kita walaupun di sebelah negara, sebenarnya dia jauh mendahului kita dari segi penerimaan organ. Kenapa benda itu berlaku? So kita kena orang kata muhasabahlah diri kan, kenapa So di sini kita rungkaikan beberapa isu kenapa penerimaan organ di Malaysia sangat rendah. Kalau ikutkan statistik juga menunjukkan bahawa penderma pun daripada pelbagai latar belakang antara ada yang dari bangsa yang berbeza-beza dan secara generalnya mereka dapati bahawa kita dapati bahawa penderimaan organ di kalangan mereka yang beragama Islam antara masih lagi rendah berbanding kaum yang lain. So sebab itu saya rasa saya sangat gembira bila Ustazah sanggup meluangkan masa bersama kita. Mungkin kita boleh rungkaikan apa-apa isu yang menjadi persoalan daripada rakyat kita ataupun daripada masyarakat berkenaan dengan penderimaan organ. Waiting list of course is very long. Sekarang ini kita ada senarai pesakit yang menunggu penderimaan organ, jantung, paru-paru, buah pinggang, liver dan juga macam-macam lagi. Saya sebagai pakar kornea, jujur saya mengatakan bahawa dalam hospital saya sahaja iaitu di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis, kita mempunyai senarai 40 calon yang masih lagi menunggu tisu kornea untuk memulihkan penglihatan mereka. Malangnya disebabkan oleh ketiadaan pendermaan tisu kornea, kita terpaksa mendapatkan tisu ni daripada luar negara. Dan kalau kita boleh, sangat sedihlah kan sebab kita ada rakyat yang sangat ramai yang berjuta-juta yang mana sekiranya kesedaran itu kuat di kalangan masyarakat, saudara mara, semua insyaAllah yang waiting list 40 orang ni sebenarnya sekejap je boleh selesai. Itu hospital saya saja. Kalau hospital-hospital lain seperti HKL, Hospital Sungai Buloh, hospital-hospital lain yang mempunyai pakar kornea yang masih mengalami mereka yang menunggu orang kata untuk mata melihat merehat supaya mereka dapat melihat dan kembali menjalankan kerja-kerja mereka seperti biasa, sepatutnya boleh dibantu sekiranya kesedaran ini tinggi saya punya kupasan lah. Soalan yang dinyatakan oleh Tuan Pengerusi tadi. Saya rasa mereka masih lagi tak faham.
Sebelum saya rasa sebelum kita tanya Ustazah Asma mengenai mengenai pencerahan mengenai hukum, saya rasa mungkin Prof boleh bagi pencerahan dulu apa itu pendermaan organ, okey? Jadi supaya diorang faham sebab agaknya menakutkan juga kot bila cerita pasal pendermaan organ. Adakah semua orang, siapakah yang boleh menderma organ dan apakah organ-organ yang apa ni? Kalau boleh Prof apa ni mulakan dulu. Okey, boleh. Pertama sekali saya nak cuba kongsi slide saya ya. So elok sebenarnya kalau kita, bila kita takut sesuatu, kita kena tahu. Maksudnya selalunya manusia itu takut benda yang dia tak tahu ya. So elok kalau kita tahu apa yang kita tak tahu. Saya cuba share lagi slide saya sekali lagi. Tuan Pengerusi nampak ke slide saya? Tak nampak juga. Sekarang ni belum nampak lagi. Saya pun tak tahu kenapa sebab semalam kita buat latihan ada ya. Let me see again. Saya cuba share screen lagi sekali. PowerPoint. Saya cuba tutup file-file saya yang ada ya. Sekiranya tidak boleh supaya kita boleh ni ya. So secara umumnya pendermaan organ ini melibatkan pemindahan tisu atau kornea ataupun tisu ataupun organ daripada seseorang yang kepada seseorang yang lain. Pendermaan organ ni secara generalnya ada dua jenis ya. Satu pendermaan daripada orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang yang masih hidup ya. Tetapi isu meninggal dunia juga ada beberapa isu ya, di mana mereka yang meninggal dunia ni tak semestinya kata meninggal dunia. Ada dua jenis ya. Satu meninggal dunia di mana nyawa mereka sudah habis, iaitu jantung sudah berhenti. Yang kedua, meninggal dunia di mana sebenarnya selagi mana oksigen dipam di dalam badan seseorang itu dan jantung mereka masih lagi berdegup, tetapi dia punya kata fungsian otak mereka sudah tidak ada, dipanggil brain death. Sekiranya itu berlaku, maka seseorang itu sudah dianggap sebagai meninggal dunia ya. Disebabkan itulah kita istiham mereka sebagai telah meninggal dunia ya. So orang yang telah meninggal dunia kita boleh mendermakan organ mereka, di mana organ-organ ni terdiri daripada organ utama ya. Yang dipanggil satu organ yang berfungsi ya, satu lagi tisu yang juga yang berfungsi ya. Untuk mereka yang telah meninggal dunia, iaitu jantungnya telah berdegup, telah berhenti berdegup ya, iaitu bila sampai dekat doktor tu dia dah tak bernyawa ya. Mereka boleh tisu yang boleh diambil daripada mereka adalah terdiri daripada tisu kornea, iaitu mata ya, injap jantung, iaitu sebahagian daripada jantung ya, dan tulang serta kulit badan kulit mereka ya, mana-mana mereka yang ya, kenapa kulit ya? Sebab kulit ni digunakan untuk menampal luka-luka mereka yang mengalami kebakaran ya, yang mana kebanyakan daripada kulit mereka hilang ya. Jadi kulit ini perlu ditutup ya, dengan kulit yang didermakan ya. Orang yang telah manakala kematian yang lagi satu, iaitu kematian otak atau brain death, mereka yang mengalami kematian otak, pendermaan boleh dilakukan bukan sahaja dengan tisu ya. So pendermaan boleh diambil ya, iaitu tisu organ juga boleh diambil, iaitu jantung ya, keseluruhan jantung, paru-paru ya, hati ya, dan juga buah pinggang. So empat organ utama ini boleh diambil daripada mereka, disumbangkan oleh mereka yang telah mengalami brain death ya. Bagi mereka yang telah jantungnya berhenti berdegup dan tidak dah diisytiharkan meninggal, mereka hanya boleh diambil tisu sahaja. Tapi mereka yang brain death ni tisu dan organ boleh didermakan
Okey. Ada juga jenis pendermaan semasa hidup tetapi benda ni agak sensitif sebab dia memerlukan kerelaan dua-dua belah pihak, sebab apabila kita mengambil salah satu organ terdapat implikasi-implikasi yang kita perlu bincang dan persetujui semasa daripada pihak penderma dan juga pihak penerima. Dan pendermaan ini mestilah di Malaysia ini hanya dibenarkan untuk waris terdekat dan sekiranya bukan waris terdekat, iaitu a matching donor, maknanya penderma tu telah dimatchkan sesuai dengan penerima, kebenaran waris ataupun kebenaran orang yang hidup tu untuk menderma tu mestilah didapati dulu dan undang-undang sangat menjaga perkara ini. Sebagaimana kita tahu, organ-organ yang kita dermakan ini sebenarnya puan pengerusi, bukan setakat 5 orang sebenarnya. Apabila kita jumlahkan organ dan tisu, kita sebenarnya boleh menyelamatkan atau memberi manfaat kepada 10 orang sebenarnya. So bukan setakat 5 orang sahaja, tapi sebanyak 10 orang boleh memanfaatkan organ dan tisu yang didermakan. So begitulah orang kata manfaat yang diberikan kepada mereka yang sudi ataupun berbesar hati mendermakan organnya. Of course, apabila seseorang itu telah meninggal dunia, dia tak boleh nak cakap apa lagi kan. So saya rasa isu mati ini memang semua orang akan hadapi. Kita tak boleh lari. Maka bila seseorang itu meninggal dunia, sekarang ni tanggungjawab itu telah jatuh kepada waris. Dan dengan itu saya rasa kita minta ustazah kita lah pula buat ulasan. Saya rasa kita teruskan dengan ustazah, sebab tadi kita tak rungkaikan lagi kita bila pasal statistik orang umat Islam yang terendah untuk mendermakan organ. Jadi sebagai respon kepada permasalahan ini, boleh tak Ustazah berikan pencerahan mengenai hukum pendermaan organ? Adakah agama Islam membenarkan pendermaan organ ini sendiri? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Ainul dan juga kepada Prof. Madya Dr. Wan lah, selaku pakar kita pada hari ini kan. Sebenarnya bila bercakap pasal derma organ, memang ia menjadi satu tabu di kalangan masyarakat kita, terutamanya yang beragama Islam. Sebab selalunya mereka akan anggap kalau derma organ ni seolah-olah kita menyeksa mayat. Lepas tu kita ni tidak menyegerakan pengebumian. Lepas tu ni seolah-olah kita ni tidak jaga mana Allah. Tapi ada juga yang saya jumpa satu alasan yang bagi saya lah agak lucu juga iaitu sebab apa mereka tak nak derma organ, dia kata takut esok-esok bangkit dekat hari kebangkitan dalam keadaan organ tak ada. Tapi saya kata kalau macam tu, orang yang mati sebab accident, orang yang mati sebab hancur, orang yang mati sebab kebakaran, macam mana pula, betul tak? Sebenarnya mungkin mereka tak faham dari sudut agama Islam yang sebenar. Bila kita dibangkitkan, sebenarnya kita dibangkitkan berdasarkan amalan kita. Kan disebutkan ada orang bangkit dalam keadaan merangkak lah, dalam keadaan macam-macam bentuk lah yang kita tengok dalam hadis tu. Tapi semua tu bukan berdasarkan pengakhiran dia dekat dunia, tapi sebenarnya berdasarkan amalan yang dibawalah ke akhirat. Bercakap pasal amalan tu, sebab itulah kita manusia ni, kita kena banyak cari amalan kebaikan. Kita tengokkan dalam hadis yang popular kan, apabila kita meninggal dunia, ada 3 perkara lah yang kita akan bawa kepada akhirat nanti, iaitu ilmu bermanfaat. Betul tak ilmu bermanfaat ni kadang-kadang bagi setengah orang, kalau dia guru, kalau dia pensyarah, mungkin adalah orang kata kelebihan. Tapi setengah orang tu mungkin dia ilmu tu, dia mungkin dia kata saya tak ada ilmu salah, so macam mana? Dia dah rasa kekurangan kat situ lah. Lepas tu ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Doa anak soleh penting. Lepas tu yang ketiga ni, iaitu apa dia? Amal jariah, amal soleh yang kita nak bawa ke akhirat. Jadi salah satu daripada amal soleh ni sebenarnya, kalau kita tengok, bukan saja semasa hidup lah kita boleh buat amal kebaikan.
Tapi walaupun selepas kita meninggal dunia, amalan kebaikan kita ni pun akan berterusan. Sebab tu namanya jariah. Jariah ni maknanya dia sentiasa mengalir. Tak kira lah kita hidup ke ataupun mati. Contohlah macam ni, kita bayangkan kalau kita ni ada duit, kita pun wakafkanlah tanah kita untuk tujuan contohnya sekolah agama. Selagi orang guna tanah kita tu, selagi itulah kita dapat manfaat dekat akhirat. So sebenarnya sama juga dengan organ. Organ ni adalah amanah Allah yang Allah bagi kepada kita untuk kita jaga sebaik mungkin mengikut cara fitrah. So bila organ kita ni adalah organ yang baik, maka kita dah ikrar contohnya untuk derma. Derma-derma ni maknanya sedekah lah untuk manfaat orang yang orang kata dalam keadaan terdesak kehidupannya, lalu kita membantu keadaan terdesak dia terutamanya melibatkan nyawa, macam contoh jantung ke, hati ke, yang melibatkan nyawa, buah pinggang ke. Jadi kita bantu pula untuk dia ni menjaga nyawa dia, memastikan dia boleh terus hidup, yang mana ia maknanya bersamaan dengan tuntutan maqasid syariah. Maka selagi orang tu guna, maka selagi itulah kita dapat pahala tu berterusan, jariah orang panggil, itu namanya jariah. Tapi kadang-kadang kita nampak doktor, orang-orang kita ni dia tidak terdedah kepada perkara ini. Mungkin saya boleh buat sedikit komen lah berkaitan dengan perkara ini. Kerana kita tidak terdedah sejak daripada sekolah tentang isu derma organ. Kalau kita perasan kan, cuma masa saya dulu nasib baik kita ni mungkin jenis rajin membaca sikit, mungkin kita ada banyak bergaul dengan masyarakat, so kita bertemu dengan macam-macam orang. So kalau macam saya dah ikrar seluruh dah. Saya kata semua anggota saya ni sejak daripada universiti tu jumpa tu terus saya ikrar terus. Tapi saya nak cerita pengalaman, apabila kita nak ikrar macam kawan-kawan yang sekali dengan saya, dia orang pun kata kalau orang Kelantan kata ugoh lah. Ugoh ni maknanya macam fikir banyak kali tau. Nak semua ke, nak satu ke, nak dua ke. Dia macam berfikir-fikir sebab bagi dia ialah kalaulah contohnya orang yang guna organ dia ni orang tu buat jahat, dia dapat tak nanti dekat akhirat? Yelah. Maksudnya niat kita tu nak bagi manfaat kepada orang tu, so Allah kira yang manfaat. Hak jahat tu dia terputus. Sebab apa dia? Sebab ia berkaitan dengan tanggungan dosa dan pahala masing-masing. Tapi kita dapat pahala sebab kita bagi bantuan kesihatan, bantuan nyawa pada dia. Tapi pahala dia ke, kalau dia buat baik, kita dapat pahala dengan mata kita contohnya, kornea kita contoh mata buat dah kan. Saya tak kena sebut sebab bukan orang sains kan. Dengan anggota yang kita buat tu, maka kita dapat pahala. Tapi hak dosa tu tertanggung masing-masing. Itulah cantiknya Islam. Kalau berkaitan dengan fatwa, sejak daripada tahun 1965 lagi sudah ada fatwa di Malaysia. Kan berkaitan dengan keharusan derma organ ni yang dimulai oleh negeri Perlis. Tadi doktor sebut pasal kornea mata lah. Jadi fokus ketika itu adalah nak menggalakkan orang derma kornea mata. Supaya orang tidak dapat sambung lah macam doktor sebut tadi, dapat melihat, menggunakan dan meneruskan kehidupan. Itu fatwa yang pertama. Kemudiannya tahun 1970 barulah fatwa kebangsaan digezekkan, iaitu berkaitan dengan apa dia? Pemindahan jantung dan mata juga yang melibatkan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang hidup. Sebab tadilah mungkin orang hidup kepada orang hidup tu lain sikit dikatakan. Tapi kalau orang meninggal kepada orang yang hidup ni, jadi di situ perlu ada penegasan di kalangan rakyat supaya rakyat faham bila keluarnya sesuatu fatwa. Yang mana fatwa ni dibuat bukan dia pakai rasa-rasa. Saya rasa harus kot, saya rasa haram kot, kita rasa. Ada kaedah yang diekstrak daripada Al-Quran. Ini bidang saya lah, usul kaedah lah. Okey, asas kepada hukum ni, kenapa hukum ni mengharuskan pendermaan organ? Pertama, kerana berdasarkan ayat Al-Quran, Allah nak suruh kita memberi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak suruh kita ni buat sesuatu biar mudah, jangan menyusahkan. So katakanlah kalau kita meninggal dunia, kita dapat memudahkan orang, itulah tandanya kita faham betul-betul tau tentang agama ni. Yang kedua, la darar wa la dirar. Ni hadis dan kemudian jadi kaedah fiqah, iaitu kita ni tidak boleh memudaratkan dan memudaratkan orang lain, dan diri kita pun jangan dimudaratkan. Maksudnya apa dia?
bila kita nak derma organ, bukannya kita simply derma dengan tidak mengambil kira kesihatan kita, mengambil kira kajian doktor dan sebagainya. Tak ada. Dia akan tengok satu persatu. Betul tak doktor? Dari segi matching, itu saya tengok cerita lah dan sebagainya. Kan? Dia akan tengok banyak benda. Sebab tu doktor sebut tadi, kalau yang hidup dan yang antara hidup dengan hidup, dia akan tengok pula sesuai ke tak sesuai. Kalau ambil satu sihat ke tak sihat. So banyak benda akan dia ambil kira. Bukan kata okey kita potong-potong masuk terus. Sebab tu kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa di Malaysia ni, mereka banyak menegaskan doktor tentang pendermaan organ ni bukan bermaksud pemerdagangan manusia. Ni modern lah. Sebab kita tahu setengah-setengah negara yang orang kata bila miskin memerlukan kewangan dia jual. Tapi di Malaysia memang haram kerana dia bertentangan dengan Islam. Kita haramlah jual organ dengan maksud nak dapat duit begitu. Kecuali kena paksa, tu cerita lain. Kalau kamu tak bagi kena bunuh, tu cerita lain lah. Tapi pemerdagangan manusia tak boleh. Okey, fatwa yang lebih komprehensif kita boleh rujuk bermula daripada tahun 2000. Dia lebih detail. Termasuk daripada yang meninggal kepada yang hidup, daripada hidup kepada yang hidup, dan termasuk yang disebutkan oleh doktor tadi, brain death. Dia ada, dia punya SOP yang lengkap dan memerlukan kepada keizinan tuan. Sebab tu kata dia nak elak kepada pemerdagangan manusia tadi tu. Jadi maknanya dia akan tengok dari sudut keizinan, macam doktor sebut kan, keizinan sebelum meninggal dunia tu dia kena diikrar. Lepas tu kalau lepas meninggal dunia, waris dan sebagainya kan. Semasa hidup pun dia mesti memerlukan keizinan dan juga mesti melalui pemantauan kesihatan. So dia sangat detail. Kalau brain death tu diceritakan bermula tahun 2000 tu, brain death tu apa dia? Yang kena pastikan brain death tu macam mana? Sekurang-kurangnya 3 doktor Islam, sekurang-kurangnya ataupun psikoh yang dipercayai yang beretika lah dalam bahasa kedoktoran, sekurang-kurangnya diakui oleh 3 doktor yang beretika. Kalau dapat Muslim lagi bagus. Barulah kita boleh mulakan proses seterusnya. So saya rasa penonton boleh buka lah fatwa-fatwa ini. Kalau yang komprehensif bermula di Selangor tahun 2000 dan diikuti negeri-negeri lain, semua tu adalah komprehensif. Dia bincangkan dari sudut penderma, bincangkan dari sudut penerima, bincangkan juga sudut daripada brain death lah. Maknanya tidak ada isu lah perkara itu haram ke, menyeksa mayat ke, tak ada. Sebab majoriti fatwa di dunia ini membenarkan, walaupun ada khilaf lah yang berkaitan dengan haram tadi. Jadi saya nak sebut inilah satu. Apabila kita boleh derma organ macam ni, kita dah ikrar, kalau boleh kita kena jagalah tubuh badan kita. Betul tak doktor? Kalau organ kita tak bagus, boleh tak kita derma? Nanti doktor bagi tahulah dekat kita. Lepas tu saya selalu sebut, kena jaga badan, jaga makan. Bukan kata kita jaga badan, jaga makan, jaga perjalanan tubuh kita ni untuk kita kurus, cantik, comel, loteng. Bukan macam tu. Tetapi supaya badan kita ni dapat dimanfaatkan ketika hidup, selepas meninggal pun dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Betul tak? Betul. Kita simpan itu dululah untuk sesi pertama. Dipersilakan. Terima kasih Ustazah atas penerangan tu kan. Memang masalah kita di bahagian kesihatan ni susah nak meyakinkan saudara mara. Dan sebenarnya kita dapat faham apabila seseorang itu telah diisytiharkan meninggal dunia ataupun diisytiharkan brain death, terdapat orang kata mainan emosi di situ oleh saudara mara yang terdekat, yang mana bila kita approach isu penerimaan organ ni, sekiranya sewaris-waris itu tidak mengetahui dan menyokong usaha yang dilakukan oleh si mati yang berikrar, maka benda ini, perkara ini tak dapat dilaksanakan. Kalau boleh Puan Ayun sharekan slide saya, so kita pergi seterusnya tentang informasi yang kita boleh dapat lah. So minta maaf saya, kita go to the next slide boleh? Go to the next slide. So inilah adalah boleh pergi tadi slide tadi Aina yang mula-mula tadi. Okay, so
Next one ya. Yeah. Kita tengok di sini ya, dah nampak Malaysia tu. Bawah sekali ya. Kosong ni 2013 punya data maafkan bukan 2016, 2013. Kosong pun 0.54 berbanding 100,000 orang. Berbanding di negara-negara lain, tengok Thailand pun mendahului kita dan juga Saudi Arabia. So agak sedih bila benda ni berlaku. Tetapi baru-baru ini saya telah bermesyuarat dengan National Transplant Resource Center, mereka yang berwajib iaitu Dr. Hasti. Beliau mendapati kesedaran rakyat Malaysia sekarang makin baik. Dan kita dapati ramai-ramai mereka yang mendaftar untuk dan berikrar untuk mendermakan organ. Dan kita dapat pasti juga mereka yang kata di hospital-hospital sekiranya ada kematian waris, ada juga keluarga-keluarga yang bersetuju apabila di approach untuk mendermakan, untuk meneruskan proses pendermaan organ. Slide seterusnya, Taina. Okey, ni kita dah nyatakan tadi, iaitu pendermaan organ adalah tisu ataupun organ kepada mereka yang mengalami, yang masih hidup yang mengalami masalah kegagalan organ ataupun tidak berfungsinya tisu yang berkenaan. Okey, next one. Sebenarnya nombor ni perlu tukar-tukar. Sebab kenapa? Sebab bergantung kepada tisu yang boleh diambil atau organ yang dia boleh diambil oleh seseorang. Tetapi maksimumnya dia boleh memanfaatkan 8 ke 10 orang bergantung kepada siapa yang didermakan. Okay, next. So bayangkanlah kalau kita boleh memanfaatkan up to 10 orang tisu-tisu dan organ-organ ni, cuba bayangkan sebagai seorang Muslim sebagaimana Ustazah cakapkan tadi al-majariah kita berterusan wah hebat betul dahlah orang kata kan orang kata setakat ni bukan setakat MLM ni bukan mati level marketing lagi dah. Ini dah sampai tahap orang kata Pak Mantelo lah, maksudnya confirm lah kan, confirm dapat pahala berganda-ganda. So itulah manfaat yang boleh diberikan kepada kita supaya kita bersemangat lah untuk bermotivasi untuk menjalankan pendermaan organ. So next slide, Dr. Ainun. So tadi saya ceritakan pasal pendermaan selepas kematian dan pendermaan semasa hidup dan undang-undang yang telah dinyatakan oleh Ustazah tadi sangat mengawal pendermaan semasa hidup untuk mengelakkan pemedangan organ. Next slide, Dr. Ainun. Saya rasa kita go on. Okay, yang ni kita cakap pasal brain death. Lagi? Seterusnya dan seterusnya lagi? Okay, dia kata 10 orang tu lah. Semasa hidup pula, mereka di Malaysia ni hanya terhad kepada keluarga terdekat ataupun sepasangan suami isteri. Dan sekiranya ada orang luar yang mahu menderma, mereka dipastikan supaya menjalani orang kata proses mendapatkan kebenaran dengan teliti oleh doktor dan juga pakar psikologi dan memastikan mereka tidak tidak mengalami masalah di kemudian hari. Kemudian next. Okey, apakah pandangan agama Islam dan kita first kita ambil pandangan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia sebagai agama rasmi negara Malaysia. Ia adalah diharuskan macam mana Ustazah cakap tadi Okey, next kita tengok senarai fatwa-fatwa yang membantu dan sebenarnya pada tahun 1995 fatwa kebangsaan fatwa antarabangsa telah memberikan hukum bahawa ia adalah harus untuk mengubati penyakit dan menyelamatkan nyawa berdasarkan kaedah undang-undang Islam yang telah dinyatakan oleh Ustazah tu tadi. Maknanya dengan secara endorse-nya kat sini, Ustazah dah endorse dia, it's harus dan dibenarkan. Okay. Kemudian next. Next slide. So apakah pandangan agama Buddha, Kristian dan Hindu? Agama-agama lain di Malaysia seperti Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh juga membenarkan penerimaan organ setelah meninggal dunia. So maksudnya bukan Islam sahaja, malah semua agama di dalam dunia ini membenarkan usaha murni ini sebab kita memanfaatkan manusia yang lain secara dasarnya. Okay, next.
So ada juga Akta Tisu Manusia pada tahun 1974 yang meluluskan, dan untuk menjaga dari segi pihak perundangan untuk memastikan bahawa apabila seseorang itu meninggal dunia, kebenaran daripada keluarga waris si mati adalah penting. Berbanding di negara-negara lain, ada negara yang mana dipanggil bila seseorang itu telah meninggal dunia, bila dia kata dia nak demakan, so family lain tak boleh dispute. Maksudnya tak ada langsung kuasa di situ untuk ni family members untuk kata tidak. Itu undang-undang di negara lain. Tapi undang-undang di Malaysia masih mengamalkan kebenaran daripada keluarga waris si mati. Saya rasa ini mungkin kita boleh minta Ustazah terangkan nanti tentang kebenaran daripada keluarga waris si mati. Kalau boleh saya teruskan dulu tentang slide yang seterusnya, nanti kita boleh mencelah pasal ini. So siapakah yang layak menderma? That next slide. So orang yang layak menderma tu adalah siapa sahaja. Siapa sahaja daripada kita. Tak adalah nak kata kena kurus, kena tinggi, kena kulitnya putih, tak ada. Siapa sahaja boleh menjadi penderma kecuali penghidap penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis B, C dan sifilis. Kenapa? Sebab kita dapati, kajian saintis mendapati sekiranya organ yang mempunyai penyakit-penyakit ini dipindahkan kepada donor, kepada penerima, ia boleh menjangkitkan penerima. Tetapi jangan risau apabila seseorang itu apabila tisu atau organ diambil daripada penderma, mereka tisu-tisu ini akan menjalani pemeriksaan oleh pakar-pakar dan juga makmal untuk memastikan tidak ada penyakit-penyakit tersebut. Bukan sahaja si mati diperiksa akan penyakit-penyakit ini, tetapi tisu-tisu itu juga dipastikan dalam keadaan sihat. Dan jadi itu dia tak perlu risaulah. Contoh yang paling dekat dengan saya iaitu tisu kornea, di mana bila kita dapatkan tisu kornea daripada US, antara benda yang kita pastikan adalah mereka tidak mengalami COVID-19. Sebab kita punya pandemik sekarang, so kita sebenarnya kita tak tahu sifat COVID-19 ni sangat baru, so kita tak tahu sama ada boleh menjangkiti orang yang didermakan atau tidak, tapi kita pastikan semua tu. Jadi proses mengambil darah, memeriksa semua tu perlu dijalankan untuk memastikan orang yang didermakan tu, yang menerima organ tu atau tisu tu, tidak mengalami masalah kesihatan yang lain. Antara yang kedua pula yang tak boleh menderma adalah seorang kita kanak-kanak dan individu kurang upaya mental yang masih hidup. So kita tidak dibenarkan untuk mengambil mereka yang tidak boleh memberi consent, iaitu sekiranya masih hidup, mereka tidak boleh diambil organnya. Tetapi kalau sekiranya mereka sedang meninggal dunia, ibu bapa berhak untuk memberi kebenaran untuk mengambil tisu yang boleh diambil untuk manfaat orang yang lain. Ainun, boleh kita teruskan? Next slide. So siapa saja boleh, okay. So saya nak pergi pada tempat yang paling dekat dengan saya, iaitu pendermaan tisu kornea. Tapi sebelum tu, saya rasa kita minta Ustazah semak dulu ni, ulas pasal kebenaran waris tu lah Ustazah, kan. Maknanya macam mana tu? Sebab antara sebab kita mereka yang berikrar tidak dapat meneruskan niat murni itu adalah sometimes disebabkan oleh waris-waris yang tidak mahu membenarkan niat murni si mati itu untuk diteruskan. Saya minta Ustazah kupaslah pasal ni. Boleh jawab sekali sebab memang ada soalan daripada live kita ni. Maksudnya bila dah adakah bolehkah derma organ ini dibuat wasiat, wakaf, ataupun adakah berdosa jika ahli keluarga waris pengikrar tidak memenuhi ikrar, hasrat, hajat pengikrar untuk mendermakan organ ataupun tisunya. Ini semua persoalan waris lah ni. Okey, sebab tu dalam perbincangan-perbincangan saya sebelum ni, saya ada sebutkan apabila kita berikrar untuk menderma organ, patutnya kita ni kena mewasiatkanlah kepada ahli keluarga, sebab kita faham bila kita meninggal dunia, kita sendiri pun tidak ada kudrat dah nak menguruskan diri sendiri.
Contohnya kalau meninggal kat rumah ke dan sebagainya. So kalau kita ada wasiat, macam contoh kita wasiat macam ni lah. Kalau ibu mati dulu, duit yang ibu ada ni, ibu nak korban. Kan, walaupun sama ada ibu hidup ke, ibu mati ke, duit ni ibu dah siap-siap dah untuk korban. Kan, jadi apabila anak tu dia tak orang kata ikutlah arahan mak dia, dia boleh jadi berdosa lah, betul tak? Sebab mak dia tu dah siap dah duit, lepas tu mak dia suruh korban, tiba-tiba dia tak buat. Dan dia kata tak, masa mak dia cakap tu tak apa, kita boleh je. Tak boleh cakap macam tu sebab dia dah kira wajiblah untuk ikut arahan mak dia. Terutamanya orang tu dah meninggal dunia. So begitu jugalah dengan derma organ ni. Macam saya sendiri bila saya dah ikrar, terus saya pesan kat suami. Tak kira lah saya meninggal macam mana ke, terus telefon dekat, saya kata hospital terdekat. Dan make sure apa yang okey daripada badan saya ni boleh ambil, segera ambil semua. Sebab nanti kita punya organ ni, kalau kita tengok lah bila masuk dalam tanah nanti, dia pun akan hancur juga sebenarnya. So daripada hancur begitu saja, apa kata kita manfaatkan organ yang kita ada untuk manfaat manusia yang melibatkan pula perkara darurat. So benda itu bagi saya sangat baguslah bagi seorang Islam yang faham konsep sedekah, konsep amal jariah dan sebagainya lah. Okey, cuma berkaitan dengan isu wakaf, ada yang tanya isu wakaf. Setakat ini tidak adalah yang kata satu pandangan yang jelas berkaitan boleh tak wakaf transplant ataupun wakaf derma organ ni. Maksudnya saya nak wakafkan hati saya. Saya nak wakafkan ni saya, contohnya lah selepas saya mati. Setakat ini perbincangan tu masih lagi hangatlah di kalangan ulama. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan lah. Dan saya pun tidak jumpa lagi lah satu kata putus di Malaysia. Tapi kinilah secara mudahnya saya nasihatkan supaya kita wasiat kepada anak beranak kita. Supaya mereka sedar, kadang-kadang macam ni, bila kita ikrar, kita simpan seorang-seorang kat kita. Lepas tu bila meninggal, doktor tak, mana dia nak tahu seorang-seorang nak check ni, betul tak? Ke macam mana doktor? Dia tak ada keluar satu-satu macam tu kan? Dan terangkanlah dia ada pasukan khas berkaitan dengan ini. Bukan semua doktor yang terlibat. Bukan betul. Semua kita yang terlibat. Tapi kalau kita pesan awal-awal dekat anak, dekat suami, dekat ibu bapa kita, sebagaimana wasiat kita yang lain, insyaAllah lah. Apabila dengan keterbukaan daripada awal oleh ahli keluarga, mereka akan mudah terima. Saya nak share sikit lah doktor, sebab apa saya agak terbuka dengan isu ini. Saya ingat dulu masa saya sekolah, kita pernah ada kan kes derma hati afik kepada seorang kanak-kanak. Yang kemudiannya dia jadi salah seorang staff dekat Universiti Melaya. Masa tu saya sekolah lagi. Masa tu lah saya rasa, dia buat apa ni, saya katakan. Kenapa dia derma dia punya hati semua. So start daripada situ lah saya mula mengkaji lah hukum hakam berkaitan dengannya. Tu keluar macam-macam isu lah. And then masa saya kerja, saya jumpa dengan seorang kawan ni, seorang pensyarah lah, ustazah. Dia mengalami masalah kegagalan buah pinggang. Sebelah. Satu lagi cantik. Tapi sebelah dia tak cantik. Dan sebenarnya ada ahli keluarga dia yang match untuk derma. Dia masuk suami dan sebagainya lah. Tapi dia orang semua tak nak. Tak nak. Walaupun sedap walafiat, dia orang tak nak. So, dia orang takut lah, dia orang macam-macam lah. Doktor faham sendiri lah kan sebab bila melibatkan macam ni. So tu ahli keluarga tak nak. Ahli keluarga, dan dia sangat sedih lah juga. Saya pun sampai beritahu dekat suami saya macam tu. Bang, boleh tak saya nak pergi derma dekat kakak ni? Berpinggang. Suami tu marah tu, apa nak pergi derma dekat orang pula. Tapi masa tu sebab kita rasa macam mana tahu, sebab kita kesian sungguh dekat dia kan. Tapi sekarang dah almarhumah lah, meninggal dunia dah. Dapat hidup lama juga, dia dialisis lama. Tapi peristiwa tersebut memberikan kesan yang besar lah kepada saya secara peribadi. Sebab itulah bila jumpa orang kita kata nak tak buat pahala berganda-ganda, nak tak buat pahala mudah. Jaga tubuh badan kamu, kalau tak hidup takut nak derma. Tak hidup ni kita gunakan anggota kita yang sihat ini untuk bekerja keras di jalan Allah. Kalau tak sihat pun payah juga nak buat kerja bermanfaat untuk Islam ni, betul tak? Betul. Jadi, betul. Kita bagi ni. Ni cara paling mudah lah. Sebab kita dengan amalan kita, dengan orang kata, dengan apa yang kita buat ni, belum tentulah kita dapat balas apa yang Allah bagi nikmat kat kita.
Tapi tuan-tuan, apa yang ada ni kita bagi semua. Bagaimana kita mewakafkan tubuh. Dan ni bahasa wakaf eh. Bukan saya sebut wakaf dari sudut instrumen produk kewangan. Bahasa, dari sudut bahasa. Sebagaimana kita mewakafkan tubuh badan kita untuk agama. Kalau syahid pun syahid lah kita kata. Betul tak? Betul. Orang yang syahid ni dia tak akan mati. Bal ahya. Mereka akan sentiasa hidup di kalangan manusia. So begitulah juga sebenarnya. So kalau kita faham benda ni, semua benda kita nak gunakan untuk agama Allah. Betul tak eh? Tapi macam ni Ustazah, selalunya halangan dia ahli keluarga. Dia ni dah berikrar dah, dia dah dekat dah. Tapi ada soalan yang kata kalau apa ni, betul ada soalan tadi dia tanya kalau dia dah berikrar tapi ahli keluarga tak memenuhi hajat dia, adakah berdosa ahli keluarga tu Ustazah? Kalau dia wasiat, ahli waris tak buat, ahli waris tu lah menanggung sebab dia dah wasiat siap-siap. Sebab tu orang kata, ikhlas tu jangan simpan seorang-seorang. You have to educate your family. Betul. Education is very important. So, kena memberitahu dan memberi ilmu kepada mereka di sekeliling kita. Barulah sebab kita dah mati nanti kita tak boleh cakap dah. Kenapa kau nak tak derma dengan aku? Aku dah cakap dah itu tak ada. Kita tak boleh cakap dah. So we only can depend pada orang yang masih hidup di sekeliling kita. Dan yang paling dekat dengan kita adalah saudara mara lah. Itulah sebenarnya saya terima kasih sangatnya Ustaz. Tak boleh kita nak cakap kan kita ada wasiat bertulis. Tulis. Kalau kata boleh bagi kat 10 orang, wah best tu, betul tak? Dahlah kita amalan terbanyak, itu je lah amalan tinggal. Betul. Yang masalah kita asyik syok sendiri ni, kita rasa macam kita dah cukup banyak so tak ada lagi lah nak cari ruang dan peluang untuk memanfaatkan orang lain so itu yang jadi masalah Mungkin kalau kita boleh kita teruskan dengan slide kita. Betul. Terima kasih sangat Ustazah atas kupasan yang sungguh dekat dengan kita, very realistic. So antara benda yang kita sebenarnya banyak contoh-contoh manfaat yang boleh diberikan kepada orang bila kita mendermakan organ dan tisu. Tapi saya ceritakan satu je, itu berkenaan dengan area yang saya ceburi iaitu pendermaan tisu kornea. Dr. Ainun boleh next slide. So kornea ni sebenarnya apa saya bagi contoh lah satu benda je sebenarnya kornea je ni tisu bayangkanlah kalau organ-organ lain so kita cerita pada pasal kornea ni pun dah cukup seronok sebenarnya kornea ni merupakan satu struktur loksina yang menyeliputi bahagian-bahagian hadapan bola mata dia clear ini adalah satu-satunya struktur yang Allah jadikan Tuhan jadikan untuk kita ni yang clear. Kornea ni sangat penting kenapa sebab dia macam tempat tingkap di mana cahaya boleh masuk dalam mata dan kita boleh melihat so kita perlu kan kornea yang clear untuk kita melihat Ainun next slide. So apa yang berlaku sekiranya kornea ni bermasalah berlakunya kebutaan kornea atau dipanggil cornea blindness So cornea blindness ni bila seseorang itu mengalami cornea blindness penglihatan dia akan hilang atau menjadi buta disebabkan penyakit ni menyebabkan hilang ketelusan cahaya masuk dalam mata walaupun saraf dia cantik macam mana sekalipun sekiranya cahaya tak boleh masuk ke dalam mata maka dia tidak dapat melihat so orang macam ni apa yang dia perlukan ialah kornea yang baru yang mana boleh menyembuhkan orang kata transparency of the cornea yang diperlukan untuk cahaya masuk. Next slide Ainun. So imagine kalau gambar sebelah kiri tu bawah tu mana kornea tu terus putih cahaya tak boleh masuk, transparency dia hilang bayangkanlah kalau kita boleh manfaatkan orang seperti ini dan memberikan derma kornea tisu yang clear ini dan saya punya territory lah so kita jahit dia, kita rawat dia sehingga cahaya boleh masuk dalam mata bila ini berlaku pesakit akan boleh melihat kembali pernah tengok cerita P. Ramlee tu yang buta tu Sazali kan yang mana dia buta lepas tu tiba-tiba pergi Singapura buat operation boleh melihat benda tu possible kalau disebabkan oleh kebutaan kornea cuma bayangkan
ini satu mata. Cuba bayangkan kalau kita ada, kita termakan dua tisu kornea, kita boleh manfaatkan dua orang. Cuba bayangkan sekiranya orang yang kita dermakan itu adalah orang yang contohnya pelajar, yang mana diperlukan kornea ini untuk dia melihat belajar. Cuba bayangkan kalau orang yang dimanfaatkan ini adalah mereka seorang bapa, yang mana contohnya di accident, for example, mata dia tak nampak sebab mata dia dah luka ataupun berparut ni. So kalau kita boleh manfaatkan orang-orang macam ni, cuba bayangkanlah efeknya bukan setakat kepada pesakit tapi juga kepada keluarga, ya. Dan mungkin the future of our country, ya. So kalau orang-orang macam ni kalau tidak dibantu, mereka bukan sahaja orang kata tak dapat berdikari, ya, maka malah mereka terpaksa bergantung, ya, keperluan mereka kepada orang lain. Cuba bayangkan efeknya, yang mana berantai lah kiranya, kan. So kalau orang tu tak dapat menyara hidup dan menjaga diri sendiri, maka orang lain yang terpaksa menjaga mereka. So benda ni sebenarnya nampak saja kecil, bukan untuk seorang. Cuba kita imagine apakah lagi orang yang boleh dimanfaatkan apabila seseorang itu mendapat kembali fungsi organ atau tisu badan mereka. Ini bahagian mata saja. Cuba bayangkan mereka yang mengalami kerosakan jantung, buah pinggang, ataupun masalah-masalah lain, contohnya kebakaran yang teruk, di mana mereka memerlukan tisu tisu kulit, untuk dia membantu mereka sembuh, So ini contoh yang saya berikan pada hari inilah. So next slide, Ainun. So kenapa saya perlu menderma? Cuma bukan saya kornea, kenapa saya perlu menderma organ saya atau tisu saya, So next slide. Kerana di Malaysia ni sangat 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 rendah lah, macam saya kata tadi tu lah, yang slide awal-awal tadi tu, bahawa kita ni sebenarnya ada sangat ramai yang masih memerlukan tisu dan organ untuk dipulihkan fungsi mereka. Dan benda ni sangat kritikal. Saya dan kawan-kawan saya, pakar-pakar bedah kornea semua, sentiasa mencari jalan untuk membantu pesakit-pesakit. Tetapi kalau macam mana kalau nak dibantu, kalau sekiranya sumber ataupun tisu yang kita nak terbantu tu tidak ada, so menyebabkan tangan kita tersekat untuk membantu mereka. Jadi saya harap kesedaran ini boleh di orang kata panjangkan kepada orang lain, sebab kita tak tahu kemungkinan orang yang kita panjangkan tu sampai tahap kepada katalah 2-3 lapis yang lepas tu, mungkin orang yang lapis yang ke-6 tu akan mendapat manfaat, akan berhadapan dengan keadaan di mana mereka perlu memberikan komitmen untuk pendermaan tisu. Kita tak tahu, ya. So semoga manfaat yang kita beri ini akan berantai juga, dan kalau ada sedikit pahala orang yang mendermakan tu, kita dapat jugalah CP-CP kat mana, kan, untuk dibawa sebagai bekal kita ke akhirat. Okay, next one, next slide. Ainun, saya dah nak habis dah ni. So kita dapati di sini, contoh saya bagi kornea ni. Untuk Malaysia, kita kata kita import tisu. Cuba tengok, tisu yang diimport 62% daripada Amerika Syarikat, 24% je daripada sumber tempatan, dan 14% daripada Sri Lanka. Cuba bayangkan Malaysia yang berjuta-juta ni, kita terpaksa import hampir 80% tisu daripada luar negara untuk membantu mereka melihat, untuk membantu pesakit kita melihat, ya. Dan di sini kita dapati ini satu benda yang sangat terpuji, ya, di mana golongan masyarakat Tionghoa menderma paling ramai, dan diikuti oleh masyarakat India, dan last sekali Melayu, padahal kaum Melayu ni paling ramai sekali dalam Malaysia ni, dan mereka tu sebab isu inilah, saya rasa dari segi isu budaya, pemahaman yang berbeza atau pemandangan yang salah lah saya rasa, dan juga tidak ada penerangan yang jelas berkenaan hukum agama, menyebabkan bangsa ni, etnik Melayu ni kurang mendermakan organ mereka, ya. Next slide, Ainun. So macam mana proses pendermaan organ berlaku, bukan saja kornea tapi organ-organ yang lain, apabila seseorang itu diisytiharkan meninggal dunia dan kebenaran telah didapati daripada waris untuk mendermakan organ, dia panggil satu alert ataupun satu bentuk notifikasi diberikan kepada tisu and organ procurement team, ya, atau panggil TOC
team, TOP team. So setiap top team ni semua hospital boleh katakan ada. Di mana mereka tahu apabila seseorang itu menemakan organ, akan ada cascade, akan ada tindak balas ya. Contohnya mereka akan bagi tahu makmal, mereka akan bagi tahu rumah mayat, mereka akan bagi tahu doktor pakar contohnya, dan mereka proses ini akan berjalan dengan sebegitu kemas sehinggalah sampai tahap di mana si mati itu dibawa ke sama ada dewan bedah ataupun di mochuri untuk diambil organnya dan insya-Allah semua proses daripada kebenaran diberikan sehinggalah mayat dipulangkan kepada pesakit diberi penghormatan dan kesantunan yang sangat tinggi. Contohnya kalau untuk penerbangan kornea, boleh next slide hanya bahagian kornea yang bahagian kornea saja yang digunakan, iaitu kita tak kacau tisu-tisu lain tak adalah sampai bila kita ambil kornea mata tu kita menyebabkan orang kata rompong nampak mayat tu kan, tak ada kita akan kembalikan dan orang kata refashion the ni supaya seolah-olah nampak seperti biasa. Nampak macam mayat tu sempurna dan kebenaran waris di sini saya kata adalah sangat penting. Next slide. Kenapa tisu kornea ni sangat versatile berbanding dengan organ-organ lain contohnya jantung, paru-paru, buah pinggang dan hati. Empat organ ini memerlukan sesuatu mayat itu masih lagi orang kata bernyawa iaitu contohnya tadi kita kata contoh brain death lah di mana jantung masih berdegup, paru-paru masih mengepam dan fungsi kornea, fungsi ginjal masih lagi berlaku. Tetapi untuk tisu kornea dia tak perlu mereka itu brain death. Sesiapa sahaja yang telah meninggal dunia dalam masa 6 hingga ke 8 jam kornea boleh diambil daripada mata. Actually sebenarnya bukan sekat 8 jam 8 jam ni sebenarnya yang paling max optimum tapi kita boleh harvest sampai 24 jam. Dalam masa 24 jam selepas diisytiharkan meninggal kita masih lagi boleh ambil tisu tisu kornea, tisu tulang, tisu kulit dan juga sebahagian daripada injap jantung. So proses untuk mengambil tisu kornea sekejap saja iaitu dalam 20 ke 30 minit dan boleh katakan semua doktor mata, doktor pakar mata ataupun pegawai perubatan di bahagian mata boleh tahu macam mana nak buat benda ni. Satu fakta yang sangat menarik di negara India contohnya ataupun di Indonesia sekarang yang mengambil tisu kornea ni sebenarnya bukan doktor pun. Mereka melatih masyarakat atau komuniti setempat. Contohnya katakanlah you know Indonesia ni kan pulau dia banyak beribu-ribu contohnya dan kesedaran ini dia orang latih mereka yang berada di pulau-pulau tu dihantar latihan di Jakarta untuk macam mana nak harvest kornea. So maksudnya sekarang ni mereka telah meluaskan orang kata potensi untuk mendapatkan kornea dengan melatih mereka-mereka yang terlatih dari segi teknikal macam mana nak ambil tisu kornea dengan cara yang terhormat, bersih dan betul tertibnya ya. Dan tisu ini akan dihantar ke Jakarta secara kapal terbang ke apa saja cara untuk ditransplantasikan kepada mereka yang memerlukan sangat mudah sangat cepat dan tidak akan mengubah rupa jenazah macam saya katakan tadi walaupun dia ambil korneanya tidak akan nampak macam seolah-olah macam lekuk mata macam orang kata kan tak ada macam mata tu sebijik tak ada ke tak ada okay next. So siapakah layak menderma kornea macam kita kata tadi sesiapa sahaja asalkan mereka tidak mengalami masalah kornea sendiri penyakit kecil manis dan darah tinggi juga boleh menderma next. Okay macam mana nak menderma ni slide yang mahal ni. Okay, so kita tahu sekali macam tadi kita tahu bahawa penerimaan organ ni memanfaatkan sehingga 10 manusia ya. Organ dan tisu ya. So kita ada satu agensi kerajaan yang dinamakan National Transplant Resource Center. Website dia nama dia dermaorgan.gov.my. Boleh layari di situ dan di situ ada borang ada borang online boleh isi dan insya-Allah dia orang akan hantar kad ikrar. Ikrar. Dia orang ada satu kempen, nama kempennya Jom Ikrar. Maksudnya kita jom ramai-ramai kita ikrar nak buat baik. Mudah-mudahan bila kita isi borang tu, kita niat yang baik, Allah dah bagi dah pahala ni.
Kan? Betul Ustaz Zahai? Sebelum benda tu berlaku lagi, pahala itu dah dicatat oleh malaikat sebelah kanan kita untuk dibawa ke orang kata dunia yang selepas ini yang lebih kekal abadi. Eh. So di situ juga saya letak di situ slide salian bebas tu sekiranya mana-mana yang menonton pada hari ini, yang mana sekiranya berlaku kematian, ya, mereka berminat untuk sama-sama tengok sama ada boleh memanfaatkan orang lain. Ya. Telefon di talian bebas tu tersebut, insyaAllah akan ada tim ya, yang akan datang dan memberikan bantuan. Eh. Ataupun what you can do is, kalau nak lagi dekat, boleh lawat di pusat sumber transplant yang terdekat. Eh. Di HUKM, apa yang kita buat ialah kita ada tim kita sendiri, dia panggil transplant organ procurement. Eh. So tim ini terdiri daripada pakar bius, pakar jantung, saya sendiri sebagai pakar mata untuk memastikan segala hasrat si mati untuk mendermakan atau hasrat waris untuk mendermakan itu tercapai. Dan sebagai kita katakan tadilah, kita memang memerlukan usaha murni ini untuk merawat lebih ramai lagi manusia. Dan sebenarnya saya kata itulah, bila kita merawat seseorang, efek dia sebenarnya lagi luas. Efek kepada family, orang tu sendiri, masyarakat. Sebenarnya bila kita jadikan satu usaha ini berjaya, manfaat yang diberikan berganda-ganda. Macam tu. Bukan saja pada orang yang didermakan, tetapi kita juga orang yang mengusahakan untuk benda ni berlaku. So saya rasa di sini usaha kita untuk buat ceramah ni pun Allah dah letak dalam malaikat dah catik dah. Okey, ini salah satu usaha. Andai kata ada di kalangan mereka yang mendengar ceramah pada hari ini, yang mendapat manfaat, yang memanfaatkan orang lain, insyaAllah kita ada di penyemata, kata pahala yang ditarik-tarik lah kan. Dan saya akhiri tajuk kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Dan saya tak tahulah Ustazah ni pesanan Rasulullah ke apa kan, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memanfaatkan orang lain, yang memberi manfaat kepada orang lain. So jadilah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain dengan apa-apa cara sekalipun. Itu saja bagi saya. Mungkin balik pada pengerusi. So kita punya apa ni, dekat kita punya FB Live ni hangat ya dengan soalan-soalan. Jadi mungkin saya boleh tanya kat apa, okay, kita bagi Prof berehat dulu. Saya lontarkan dulu persoalan untuk Ustazah Smart dulu. Okay, okay, daripada soalan daripada penonton. Agama Islam adalah agama yang amat menitik beratkan amal kebajikan. Namun dalam isu derma organ ini, kenapa orang Islam tidak menjorai isu ini? Mohon komen Ustazah. Adakah faktor asatizah-asatizah yang cenderung dengan isu khilaf dan memegang hukum haram itu menjadi faktor? Saya tak nampak kecenderungan asatizah ni terhadap isu khilaf hukum haram ni. Sebab yang memegang kepada hukum haram ni sebenarnya tak banyak. Majoriti sebenarnya pegang kepada harus. Kan? Bukan makruh pun, harus terus. Maknanya dia adalah suatu pilihan lah kepada manusia. Cuma saya nampak lebih kepada tabu tadi itulah kan. Antara isu yang timbul, saya rasa kita kena sebut juga sini. Kalaulah kita derma organ, ikrar, kita tahu kita nak ikrar tu kan, kita boleh pilih nak bagi pada semua ke ataupun orang Islam saja kan masa kita ikrar. Betul tak Dato? Saya dulu dia ada pilihan macam tu, saya dulu. Tapi saya kata for all lah. Tak, saya for all je, tak payah fikir-fikir. Jadi orang kata boleh tak? Nanti dia kata derma dekat orang bukan Islam. Dia macam ni, patutlah kita boleh derma kepada orang bukan Islam. Dan kita pun boleh terima daripada orang bukan Islam. So tak ada masalah sebab organ ni dia tidak melibatkan akidah. Kan? Organ ni walaupun tuan dia tu orang kata tak Islam, organ tu tetap Islam. Dia memang ciptaan apa ni makhluk Allah Subhanahu Taala. So tak ada masalah isu tu. Cumanya ada isu sikit dalam fatwa ni ialah kita tidak dibenarkan untuk menderma organ kepada kafir harbi. Kafir harbi ni maknanya kafir yang memerangi balik orang Islam. Jadi setakat ini di Malaysia kita tak ada kafir harbi, kita kafir zimmi. Kafir yang maknanya duduk sekali, maknanya harmoni, bersama-sama cari makan kan. Tak setia, sama juga macam kita. So itu kafir zimmi namanya. So kafir zimmi dia tak ada isu lah. So saya rasa lebih kepada kesedaran
dan juga pendedahan lah saya nampak. Sebab tu saya sebut tadi doktor, selalunya di peringkat sekolah, bukan semualah kita memang belajar tentang derma organ ataupun dapat penerangan tentang derma organ. Di universiti pun kalau kita rajin pergi-pergi, talk-talk, kita dengar kot tepi-tepi ni kan, baru dapat. Kalau tak, tak lah. Sama juga saya rasa macam derma darah. Kalau derma darah ni, sama juga kalau orang yang tak terdedah, dia tak tahu nak, bukan dia tak rasa kepentingan derma darah. Tapi macam kita mungkin yang terdedah lebih awal, kita rajin nak pergi derma darah. Tengok-tengok, cek-cek tak dapat derma, cek-cek tak dapat derma, betul tak? Satu lagi doktor, saya tak pasti sama ada kalau orang yang berikrar tu dia ada tak sebarang insentif daripada pihak hospital ke Kementerian Kesihatan ke. Sebab gini, kalau macam orang derma darah, kadang-kadang dia rasa bersungguh-sungguh. Macam contohlah dia derma darah 50 kali. Kalau USM saya ingat 50 kali kot dia dapat treatment first class tu. Kan? So setengah orang tu dia akan derma, so make sure dia akan dapat treatment yang bagus lah. Ataupun keutamaan bila kena apa-apa penyakit dekat hospital kerajaan. So saya tak pasti yang perikrar ni sama ada ada inisiatif ke tidak. Mungkin doktor boleh terangkan sikit lah, saya pun tak perasan benda-benda ni. Mungkin antara buat masa sekarang saya rasa hanya untuk penderma darah mungkin sebab yang manfaat yang diterima adalah orang yang mendermakan sendiri Contohnya derma darah tu orang yang masih hidup yang mana mereka mengambil usaha untuk pergi dan mendermakan darah. Dan bukan penderma darah ni bukan benda yang enteng juga it's very important di mana orang yang mendermakan darah tu mesti memastikan diri sihat supaya tak ada infection virus-virus ni tak bagus. Sebab kalau dia tak mengalamakan cara hidup yang tidak sihat, darah dia mungkin berpenyakit dan mungkin effort tu di orang kata dihargai dengan cara imbuhan-imbuhan yang telah dijanjikan tu lah, macam kata first class treatment semua kan. Tapi untuk mereka yang mendermakan organ, unfortunately tak ada. Saya pun mungkin tidak luar di pengetahuan saya lah. Mungkin itu satu benda yang kita boleh orang kata bawa kepada National Transplant Resource Center untuk menggalakkan keluarga-keluarga, hari keluarga menyokong pendermaan organ. Mungkin contohnya kalau pendermaan organ tu di orang kata dibenarkan, mungkin kalau dia ada waris yang orang kata memerlukan organ juga, ia akan menjadi orang kata satu bentuk keutamaan ke, kita tak tahu itu saya mungkin kita boleh bawa isu tu pada mereka yang berkenaan lah. Itu saja. Jadi saya nak itulah maksudnya tadi, bukan faktor asatizah lah yang menyebabkan kita tak menjorai. Jadi masih lagi mentaliti, saya rasa orang Islam ni dia rasa macam derma organ ni menyiksa mayat, mencacatkan jenazah, benda-benda macam tu. Dan juga isu, dia orang kata kalau kita... Isu takut lagi. Isu takut tu. Saya nampak kalau kawan-kawan ni kebanyakannya takut lah. Sebut tu derma organ macam dia nampak mati terus. Memang derma organ tu matilah kot. Jadi dia takut dah. Mati tadi macam... Sama. Tapi kita kena ambil orang kata pendekatan bahawa benda tu adalah benda natural. Orang kata benda tu alami, benda tu kita akan alami juga. Dan eloklah kita bercakap benda tu semasa kita hidup supaya benda tu kita boleh plan siap-siap. Tak adalah orang kata last minute baru nak terfikir nak apa kan. Macam tu. Bagus Azah, saya pun setuju. Setakat ni saya tak ada lagi jumpa mana-mana fatwa yang melarang penerimaan organ. Dan tidak ada juga mana-mana pendapat dari segi agama tentang orang kata merosakkan si mati ke apa ke kan, sebab ini adalah untuk manfaat manusia lain. Mungkin isu sebenarnya sebenarnya saya pernah menjalankan kajian tentang pandangan, pengetahuan, sikap dan juga amalan kepada mereka yang mereka bukan saja doktor, bukan saja public tapi juga doktor-doktor ataupun staf-staf kesihatan berkenaan dengan penerimaan organ. Antara isu yang paling utama yang diorang utarakan adalah mereka kata alasan agama. Padahal sebenarnya kita tahu tak ada agama yang melarang. Yang kedua, diorang bagi alasan
Apa tu ni kajian lah mengatakan bahawa dia takut untuk the mutilation of body, maknanya mencacatkan mayat eh. Dan macam, macam saya katakan tadi, mayat ni dijaga dengan baik eh, di mana bila lepas diambil organ berkenaan mereka akan dikembalikan dengan keadaan yang hampir sama eh, walaupun tak sama dari segi ada mungkin ada jahitan di sana sini eh. Tetapi dari segi secara keseluruhan nampak sama eh. So nampak jasad tu lengkap eh, tak adalah kata dulu tak dia ada tangan, betul tangan tak ada sebelah kan, tak ada, tak ada macam tu eh. So isu mutilation of body tu insyaAllah benda yang kata boleh di counter lah. Tapi yang paling last sekali ialah isu takut eh, isu fear where dia kata tak ada alasan, dia cuma tak nak, dia cakap macam tu eh. So di situlah kita tak boleh paksa, benda ni sebenarnya adalah satu bukan paksaan eh, tetapi sekiranya kita boleh memberikan ilmu yang betul eh, pandangan yang betul kepada masyarakat, mudah-mudahan mereka macam Rasulullah kata lah kan, sampailah kan apa yang baik tu walaupun satu ayat, supaya supaya mungkin yang ujung tu yang faham eh, tapi yang dekat-dekat ni tak faham tak apa, kita yang penting kita sampaikan aja eh, usaha ini. Dan saya sangat suka sekiranya kita boleh panjangkan lagi. Tadi saya nampak ada satu carangan daripada peserta, daripada penonton eh, mengatakan bahawa dia nak minta KKM buat usaha ni dekat tempat-tempat lain eh, kampung-kampung semua eh. Dan memang sedang usaha ni sedang dijalankan eh, jika kalau contohnya pihak sekolah macam ada di kalangan penonton contohnya daripada PIBG contohnya eh, ataupun pensyarah-pensyarah eh, yang mahu memberikan penerangan lebih lanjut tentang organ donation, ataupun bos-bos kepada company-company kecil ke, sama ada kecil ke besar ke, kita nak sebarkan benda baik eh. Dan semoga usaha kita tu panggil, kita boleh panggil National Transplant Resource Center ni yang saya paparkan tadi ya, kita boleh beritahu dia saya ada niat untuk buat satu perkongsian ilmu dan kita nak jemput National Transplant Resource Center tu untuk bagi ceramah. InsyaAllah mereka akan turun ya. Sekiranya nak invite saya pun boleh. Saya sangat saya sanggup eh, kita fikir kita nak manfaatkan orang lain ya. Dan insyaAllah kalau benda tu boleh dijalankan dan semua orang menjalankan peranan masing-masing, kita punya pemahaman makin baik, makin baik, makin baik, dan semoga statistik kita yang sekali mendermakan organ tu akan makin baik pada masa akan datang eh, selaras dengan kata kemajuan negara kita. Itu saja. Ada lagi satu soalan, kita boleh ambil lagi lah ya, soalan 10:30 ni masih lagi, orang masih segar lagi. Soalan daripada ni, Assalamualaikum Prof, baru-baru ini ada segelintir netizen yang mendakwa kerajaan cuba menggaut keuntungan apabila dengan aktif mempromosikan pendonor organ di platform social media KKM dan MySejahtera. Mohon Prof terangkan kos, charge, fee dan sebagainya bagi suatu pembenahan transplant agar isu ini tidak disalahertikan. Sebenarnya kan apabila seseorang itu mereka yang meninggal dunia mendermakan organ, tidak ada sebarang charge diberikan dibuat terhadap mereka yang telah meninggal dunia eh, tentang mereka yang menerima organ pula. Pada pendapat saya, sekiranya ada kos yang dikenakan kepada penerima organ, ia hanyalah kos yang sebagaimana orang lain hadapi juga eh. Tapi setahu saya, apabila seseorang itu masuk dalam senarai menunggu penerima organ, tak ada charge yang diberi, yang dibuat eh, oleh KKM eh. Tetapi untuk hospital-hospital lain, contohnya hospital swasta eh, atau badan berkanun, kemungkinan hospital tu akan mengenakan charge pembedahan sahaja eh. Tapi masalah macam saya, iaitu bahagian kornea, di mana bila kita terpaksa import tisu daripada luar negara, kita terpaksa membayar tisu, kos untuk membawa tisu tu masuk. Eh? So yang tu ada. Eh? Tapi sebenarnya bukan kita untung, bukan kerajaan untung. Sebenarnya kita yang rugi sebab kita terpaksa membayar tisu daripada luar untuk masuk ke dalam. Dari segi kenapa, macam seolah-olah macam ada orang kata komplot eh, kerajaan ni nak ambil organ banyak-banyak lepas tu nak jual eh. Oh tak ada eh. Itu tidak akan berlaku kerana segala prosedur untuk pemindahan organ dikawal selia dengan sangat ketat eh. Dan
orang kata bukan melibatkan seorang dua, melibatkan satu pasukan yang akan memastikan penerimaan organ itu dijalankan tanpa sebarang orang kata pilih kasih, sebarang agenda tersembunyi, apatah lagi untuk mendapatkan keuntungan. Bagi saya, katakanlah contohnya orang buah pinggang, sakit buah pinggang, dia kata okey, bila kerajaan ambil buah pinggang ni, dia bagi dekat orang tu, orang tu akan kena bayar ke atau apa, kerajaan dapat untung. Sebenarnya dengan membuatkan organ donation ni, kerajaan sebenarnya lagi untung jangka panjang. Untung jangka panjang macam mana? Iaitu orang yang sakit buah pinggang ni tak perlulah pergi dialisis setiap-tiap hari. Tahu kan, orang dialisis ni satu minggu tiga kali kena pergi dialisis, tak boleh tinggal. Sekarang ni syarat dialisis ni dah tak boleh pergi haji. Orang yang dialisis je terus tak boleh pergi haji. So itu menunjukkan bahawa betapa orang kata komitmen kerajaan dan badan berkanun ni terhadap membiayai mereka yang sakit buah pinggang ni, betapa berat proses tu berpanjangan. Kalau mereka yang sakit buah pinggang ni dapat dibantu, sebenarnya untungannya adalah jangka panjang, di mana kos-kos menjaga dialisis and everything dapat dijimatkan dan boleh membantu orang lain. So bila ada kos-kos yang boleh dijimatkan, yang boleh menyebabkan orang tu meneruskan hidup dengan baik, kos itu boleh digunakan untuk membantu orang lain. Itu bagi saya memang adalah agendanya, agenda untuk memanfaatkan ramai orang lagi, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau pemerdagangan. Harap jelaslah. Saya rasa dah jelas dah semuanya, kerosakan-perosakan semua kita dah cantas dah, semua salah faham. Prof dah cantas. Dan insyaAllah saya nak tambah sikit lah. Saya faham tentang apa yang Ustazah nyatakan tadi tentang kita sebenarnya tak ada usaha di pihak sekolah untuk memahamkan masyarakat. Sebab sebenarnya saya nak ambil satu contoh. Masa saya buat PhD di United Kingdom, mereka ada satu budaya iaitu yang ditanamkan di kalangan kanak-kanak, iaitu budaya sukarelawan. Okay. Budaya sukarelawan ni sebenarnya sangat kurang di kalangan rakyat Malaysia dan terutama sekali dalam silibus pendidikan kita. Benda ni sepatutnya ditanam daripada kecil. Sebab dia dah besar, dia dah tak biasa muskulera, tak pasal ni. Sebab dia minta untuk mendermakan atau membuat satu benda yang sukarela, mereka agak orang kata tidak mahu menyertailah. So bagi saya sangat setuju dengan Ustazah tadi, apabila kita perlu juga bawa usaha ni ke peringkat sekolah, peringkat di mana kanak-kanak lagi, kita kena didik anak-anak kita supaya fikir pasal orang lain. Jangan fikir pasal diri sendiri saja. Sebab dalam dunia ni, untuk kita hidup dengan aman dan damai, kita memerlukan orang lain. Bukan saja kita perlukan orang Islam saja dalam dunia ni. No, we also need people from other race, from other religion to make our life better. Macam tu juga. So maksudnya kita jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Mungkin Ustazah boleh bawa isu ni kepada YB tempatan ke, untuk dia bawa kepada parlimen kan. Dan saya juga sebagai sebuah pesyarah akan bawa isu ni kepada universiti. Saya nak cuba lobby supaya isu pendidikan tentang derma organ ni dibawa ke peringkat kurikulum universiti, terutamanya pelajar-pelajar saya iaitu medical student. So tersisulah saya kata, antara usaha yang saya akan tengah buat adalah untuk membuat satu modul pendidikan yang merangkumi segala lapis masyarakat, supaya mereka faham tentang apa itu derma organ dan tidak lagi takut. Perkataan takut tu Ustazah disebabkan dia orang tak tahu kan, betul Ustazah? Okay. Itu sahaja. Banyak pula saya bercakap. Minta maaf. Jadi sebenarnya setiap tahun kita punya apa ni? Kita punya negara, dia ada minggu kesedaran penderimaan organ. Bulan Oktober atau bulan Ogos? Bulan Ogos. Jadi selalunya masa bulan Ogos ni akan get promosi dilakukan di hospital-hospital, dan kadang-kadang top team yang seperti Prof beritahu tadi, top apa ni, transplant procurement tadi tu, team, dia akan pergi ke institusi-institusi yang memanggil mereka lah untuk buat promosi. Dekat hospital memang akan buat
dekat lobi-lobi mereka akan berikan pendidikan kepada masyarakat mengenai isu penerimaan organ ni. Masa itulah kita akan apa ni, kita akan buat secara besar-besaran. Tapi kita nak tunggu bulan Ogos je lah. Ni dah bulan Julai ni semua orang dah dapat kesedaran. Kita kena apa ni lah, kena berazam untuk memberi ilmu kepada orang-orang sekeliling kita. Okay. Sebab kita dah tahu dah daripada daripada akademiknya, okay, Prof dah jelaskan siapa, bagaimana proses, apakah organ, apakah kematian otak yang apa ni, okay. Dan semua daripada sudut Islam kita dah tahu dah tiada halangan daripada dalam mana-mana agama, okay, terutamanya agama Islam malah menggalakkan lagi mengenai penerimaan organ ni sebagai satu amal jariah yang berterusan. Okay. Jadi setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada kedua panel. Tadi Prof dah bagi kesimpulan. Ustazah ada apa-apa kesimpulan yang terakhir nak berikan kepada ini, kepada kami? Okey, saya rasalah doktor, Dewan Muslim Makfas ni dia sepatutnya ambil peluang untuk juarai isu ini. Khususnya orang kata NGO Islam kan, kita kena juarai isu ini. Kita juara ini bukan kita so-called nak ikut wanita moden, bukan. Sebab kita faham Islam. Dan saya rasa kita ada banyak. Terdekat ni nanti kita ada muktamar-muktamar kan. Saya rasa kena buka morang lah dekat muktamar. Bagaimana kita ni, apa dia mendarah. Sebab orang ni kadang-kadang dia memang terdedah tapi dia nak buka internet satu hal, tapi kalau dah depan mata dia lain sikit, betul tak? Jadi katakanlah dekat muktamar kita boleh kumpul ramai, itu suatu benda yang patut dibanggakan lah. Dan jadikan dia budaya di kalangan musmedik tu, buka je. Sebab saya rasa benda ni benda yang sangat berkait dengan Islam. Sebab memberi ni, memberi tu kan, memberi itu adalah suatu yang membahagiakan, memberi itu adalah suatu yang bermanfaat dan dituntut oleh Islam. Kan? Kalau tengok dalam aspek memberi, memberi ni dalam Islam dia ada peringkat wajib, peringkat sunat dan macam-macam instrumen, semuanya pasal memberi. Bermula daripada zakat, sedekah, wakaf, hibah, semuanya pasal memberi. So saya rasa lepas tu ni suami saya duduk sebut, kita kena pergi kecek semua YB-YB biar make sure YB kita semua pun ikrar. Kan? Mungkin saya memang dah ikrar daripada budak. Ya kalau boleh semua YB-YB kita ni perikrar. Itu peranan media. Berikan tauladan. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Jadi saya rasa kita dah bersiaran selama 1 jam lebih. Sangat bermanfaat benda-benda, perkara-perkara yang kita bincangkan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Wan Haslina dan Ustazah Asma Hussein atas perkongsian pada malam ini. Semoga Allah menggunakan ganjaran yang tinggi atas ilmu yang dicurahkan oleh kedua-dua panel kita, insyaAllah. Dan saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang di belakang tabir, Saudara Asikin dan Hafizah. Dia yang sebenarnya mainkan slide, bukan Ainun. Oh, ya kan. Sorry. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf juga tentang glitches my slide itu. Saya minta maaf. Okay. Jadi mereka dah menguruskan aspek teknikal dengan begitu cemerlang sekali, alhamdulillah. Dan kepada audiens kita yang banyak soalan, yang proaktif pada malam ni, saya suka ada banyak apa ni feedback daripada mereka. Okay, jadi yang setia bersama kami daripada awal hingga akhir program ni, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, share dan follow Facebook Gerakan Wanita Sejahtera dan supaya ramai lagi orang tengok video ni. Ya, jadi jangan yang apa orang yang tengok live saja hari ni, kita share ke ramai-ramai. Dan kita dah tahu dah yang sekarang ni masalahnya adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya kesedaran. Dan jadi sekarang ini kita nak sebar luaskan maklumat ini. Okay. Jadi itu saja. Jadi kita harapkan sokongan semua supaya kami lebih bersemangat lagi nak menyemarkan ilmu kesihatan selepas ini. Okay. Dan saya nak memohon jutaan kemaafan daripada pihak kami, pihak teknikal atas barang kekurangan sepanjang program berlangsung. Dan sebelum saya mengakhiri program ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita dan meminta maaf atas kekurangan saya sebagai moderator pada malam ini. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum.